بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف قال مفسر رحمه الله تعالى وعلا ونفعنا في علم في دارنا آمين وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس قال dan ابن عباس berkata يا قال الله على برفرمن لإبراهيم لإبراهيم kepada نبي إبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي sesungguhnya aku menjadikan engkau kepada manusia imam. Qala ya. Jawab Nabi wa min zuriyati Nabi Ibrahim dan daripada anak cucuku juga ya Allah jadiin imam juga. Orang tua doa mintain buat anak kita jadi pelajaran anak kita sampai kita enggak doain sering-sering doa. Ya. Baik dalam sholat maupun di luar sholat doain. Kalau bukan kita yang doain anak kita sama lagi. Doain. Jangan bosan-bosannya. Nah, sama orang tua juga doain. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan lupa doa itu buat orang tua. Ya. Buat guru juga doain. Ya. Jadi anak, orang tua, guru doain. Jangan kagak. Ntar doa itu akan berbalik buat kita juga. Fa'aba ayyaf'ala. Ya. Maka enggan bahwa ia melakukan. Artinya mula-mula. Ya. Ya. Jadi pada mulanya Allah menolak. Fa'aba ayyaf'ala. Ya. Tafsiran beliau. Fa'aba ayyaf'ala, enggan bahwa Allah melakukan. Tapi setelah itu, summa qala, kemudian Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimina. Aturan Allah enggak mau. Kalau bahasa kita bergantian, jangan intiam mulu gitu ya. Tapi kata Allah, la yanalu ahdi zalimina. Ya. Ya. Tidak. Ya, mendapati janjiku kepada orang-orang yang zalim. Jadi apa? Nah, iya. Keturunanmu akan jadi imam, tapi kalau yang zalim kagak. Ya. Ini maksudnya imam apa nih? Imam dalam akhirat, imam akhiratnya, agama. Jadi kalau kita pengen jadi imam akhirat, imam agama, jadi kiai, jadi ulama, ya, itu harus lurus, harus soleh. Nggak bisa kita diam-diam nipu, nggak bisa. Nggak bakal jadi kiai, nggak diam-diam bohong, nggak. Kalau jadi juga ulama su. Jadi juga sih cuma ulama ulama su. Kiai su. Kiai dunia. Enggak jadi imam. Enggak jadi pemimpin. Wa qala Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Abi Muhammad an Sa'idin aw Ikrimah an ibn Abbas qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahli zalimina yukhbiru ia memberitakan annahu ka'inun fi zurriyyatihi zalimun la yanalu ahdu la yanalu ya ahdu
wala yambaghi ay yuwalliya syai'an min amrihi wa in kana min zuriyati khalilihi. Yukhbiru, Allah Ta'ala memberitakan annahu, bahwasanya kainun akan ada. Iya, akan ada zuriyati pada anak-anaknya, fi zuriyatihi, pada anak-anak cucunya, zalimun, orang yang zalim. Jadi Allah sudah prediksi bahwasanya antar keturunan nabimu, Nabi Ibrahim, ada yang zalim. Nih, Nabi Ibrahim aja, kelas Nabi Ibrahim tuh anak cucunya ada yang zalim, bagaimana kelas kiai? Jadi kalau ada orang keturunan kiai ada yang zalim, jangan dicela. Keturunan Nabi Ibrahim ada yang zalim, bagaimana kita? Jadi jangan kita mencelanya. Emang udah begitu kodratnya? Hah? Papaya. Ada yang cakep, ada yang jelek. Ada yang pletot, benar. Ada yang gede banget. Paya, betul, paya begitu. Macam-macam paya. Itu biasanya paya kagak diurus dengan begitu. Enggak diurus. Tapi kalau paya dibuat, dipelihara tuh gede-gede banget ya. Pertanian, Masya Allah, luar biasa itu. Emang dipelihara dia mah. Ini pun payan di rumah kita yang asal nunggu aja nih. Iya. Bawanya turun batu apalagi. Iya. Iya. Akan ada pada anak cucunya orang yang zalim, la yanalu ahduhu, yang tidak mendapati janji Allah itu enggak kena. La yambaghi. Iya. Tidak seyogianya ayu waliyahu, Allah angkat dia sebagai pemimpin syai'an, sesuatu pun, min amri, daripada perkaranya, perintahnya, wa in kana min zuriyati khalilihi, sekalipun dia itu berasal dari anak cucu kekasihnya. Masya Allah. Bagaimana kita yang bukan kekasihnya? Ya. Jadi kalau ada yang bangor-bangor, ya udah. Yang penting kita sudah berusaha. Iya, umur 7 tahun kita udah mulai suruh perintahkan sembahyang. Kalau dia masih bangor juga, ya udah terserah Allah. Nah, yang penting kita udah maksimal. Kita udah maksimal. Masya Allah, tapi begadang-gadang kita. Tapi begadang-gadang buat anak kurang apa? Duit udah digelontorkan semuanya. Pikiran udah dikerahkan semuanya. Tenaga udah dikeluarkan semuanya. Masya Allah. Allah maunya begitu. Jangan kita bilang, wah hebatan dia tuh, anaknya jadi semua. Belum tentu. Nabi Ibrahim. Ya. Ini tasliyah buat kita. Ya. Tasliyah, hiburan buat kita. Yang penting kita, ya, udah berusaha. Kecuali lain halnya kita gak berusaha, tanggung jawab nanti di akhirat. Anak istri kita, nuntut kita nanti. Wa qala awfi wa muhsinun sanan fuzu fihi da'autuhu, dan ya bagus, ya akan tembus padanya doanya, bagus. Maksudnya apa? Ya hanya orang yang baik saja, ya hanya orang yang baik saja akan tembus doanya, ya, sampai ya. Wa tablughu lahu, ya artinya orang yang baik aja yang akan jadi pemimpin, begitu maksudnya. Yang akan jadi pemimpin, yang Allah angkat orang baik aja. Jadi kalau umpama kita pengen jadi pemimpin, jadilah orang baik, jadilah orang baik. Jangan pernah kita ngambil punya orang, celakain orang, hina orang, rendah orang, jangan, jangan pernah. Ya. Kalau kita jadi panitia, kita harus pertama yang mengkampanyekan itu, harus pertama
ya, yang naruh tandanan duluan, katakanlah gitu ya. Jangan teriak doang, ayo 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 nyumbang, eh dia ngepel aja tangannya. Nggak bisa begitu. Kita harus nyumbang pertama. Nama kita taruh pertama. Begitu. Iya, panitia pembangunan masjid, musola, pesantren apa aja, kita pertama. Kalau kita yang teriak. Iya. Kurban, ayo ayo kita mau kurban. Kita pertama yang kurban. Teriak doang, ayo ayo. Mana mau bisa dakwah kayak begitu. Iya. Iya, kayak tukang rias gitu. Iya. Orang bilangnya dia kumal banget. Wa tablughu lahu fihi ma arada min mas'alati, dan sampai doa baginya padanya apa yang inginkan daripada doanya itu sampai. Wa qala Aufi, berkata Aufi an Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas la yanul ahdi zalimin, tidak memperoleh oleh ya janjiku kepada orang-orang yang zalim, enggak bakalan ya. Enggak bakalan orang zalim enggak bakalan kena. Ada orang duit emaknya dibawa kabur, duit bapaknya dibawa kabur buat pergi dagang 100 juta umpama sekalipun mau dagang, hakul yakin tuh gak bakalan maju. Gak bakalan maju, ambruk semua, ambruk. Agak lama juga aja baik lagi, habis duitnya, bak, mak. Emang ada orang kayak begitu? Ada, Pak. Ada orang 1 miliar duit bawahnya habis jual tanah, jumbo pergi. 1 miliar, Pak. Bapaknya ngadu kemana-mana, sono kemari, ya Allah ngadu sama saya juga. Allahu Akbar. 1 miliar. Saya aja belum pernah punya duit 1 miliar. Sekali punya duit orang. Aduh. Masya Allah. Nah, bapaknya udah nangis aja, ya Allah. Masya Allah. Kagak bakalan bahagia tuh, nggak bakal sukses, enggak. Tapi kalau kita bakti sama orang tua, ya Allah, sekarang boleh jadi hidup kita sedikit, tapi insya Allah keberkahan akan menanti kita dan akan kita dapatin. Bakti sama orang tua, masya Allah. Yakni la ahda li zalimin alaika fi zulmihi antuti'ahu fihi, ya. Yakni la ada, ya ada di sini, tidak ada perintah, maksudnya nih perintah bagi orang yang zalim atas engkau pada kezalimannya, ya antuti ahu fihi, bahwa engkau ya mematuhi, mentaati akan dia padanya pada perintah itu. Ya, kalau orang zalim enggak, kita enggak patuh mematuhinya. Ya, jadi enggak bakalan dapat tuh orang yang zalim. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir haddatsana Musanna qala haddatsana Is'aq qala haddatsana Abdurrahman ibn Abdullah an Israila an Muslimin al-A'wani an Mujahidin an Ibnu Abbas qala la yanalu ahdi zalimin qala laisa lizalimina ahdun, tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu janji, ya. Wa in ahattahu fantakithu, dan jika engkau berikat janji kepada orang yang zalim, batalin janji sama dia. Batalin janji sama dia. Jadi jangan kita berjanji, berikat janji sama orang zalim, jangan. Iya. Jadi orang yang suka batalin janji, nah itu berarti apa? Tajlibul fakro, ya, mewariskan susah berarti. Habis di sini diiklanin, jangan berjanji sama dia, jauhin. Ini orang kagak bener, ini jangan dipakai. Dalam apa ini jangan dipakai. Waruya telah diriwayatkan an Mujahid dan Mujahid wa Atain dan atau Muqatil ibn Ayyan nahu dzalika, seumpama demikian itu.
Wa qala Tsauri an Harun bin Antara ta'an abihi qala laisa li zalimin ahdun, yang berkata tidak ada bagi orang zalim itu janji. Wa qala Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun an Qatadah, dari Qatadah fi qala, pada perkataan la yanalu ahdi zalimin, qala, yang mengatakan la yanalu ahdullah fil akhirati zalimin, tidak mendapati janji Allah di akhirat orang-orang yang zalim. Fa amma fid dunya, adapun di dunia, faqadna lahu zalimu fa amina bihi. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah di akhirat. Di dunia ada juga sih. Ya, adapun di dunia, maka sungguh orang yang zalim mendapati itu. Nah, dan dia aman. Wa akala wa asya, dia makan dan dia hidup. Makanya ada ulama-ulama yang su', ada kiai-kiai yang su'. Tetap dipanggil kiai, tapi kiainya su'. Kata Imam Ghazali kan begitu. Ada kiai su', ya, ada kiai khair. Ya. Masya Allah. Kalau kita enggak berani ngomong begitu ya. Kelas Imam Ghazali berani itu. Kita enggak berani. Saya aja enggak berani, enggak. Takut. Takut salah. Tapi Imam Ghazali berani. Masya Allah. Memang biasanya orang-orang yang berani itu terkenal. Berani tapi benar. Berani tapi benar. Berdasarkan ilmu. Jadi berdasarkan penelitiannya. Wa kadza qala Ibrahim anna khayr wa ata'un wal hasan wa ikrimatu wa qala Rabi'u ibn Anas ahdullah alladhi ahida ila ibadihi dinuhu. Ya. Berkata Ar-Rabi' bin Hanas, janji Allah yang ia berjanji kepada hamba-hambanya, yang berjanji kepada hamba-hambanya oleh agamanya, yaqulu, ia berkata, la yanalu dinuhu zalimina, tidak mendapati ya oleh agamanya akan orang-orang yang zalim, yang zalim. Maksudnya tidak mendapati jalan agamanya ya kepada orang zalim. Artinya orang-orang yang zalim itu enggak ketuntun sama agama. Ya, enggak ketuntun sama agama orang yang zalim. Bakalan apa? Kesesat, kesesat orang yang zalim. Ya, makanya kita suka lihat kan padahal dia ini ya. Padahal ustaz ya enggak mau begitu ya. Ini orang enggak dituntun sama Allah. Enggak dapat tuntunan. Ala tara, tidakkah kau lihat annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min zurriyyati ima muhsinan wa zalimun li nafsi mubinun. Ya, dan wa barakna, kami berkahi alai atasnya, wa ala ishaqa, dan atas ishaq, wa min zurriyyati ima, dan anak-anak kedua, anak cucunya, muhsinan wa zalimun, ada yang baik, ada yang zalim, li nafsi, bagi dirinya, mubinun, yang nyata. Ya qul, ya berkata, laisa kullu zurriyyatihi ya Ibrahimu alal aqiq, tidaklah setiap anak cucu engkau wahai Ibrahim di atas kebenaran. Jadi ada yang kagak benar. Wa kadza ruya, dan seperti ini telah diriwayatkan an Abil Aliyah, tidak dari Abil Aliyah, wa Atha'in dan Atha'u wa Muqatil ibn Ayyan, dan Muqatil bin Ayyan, wa qala Jubairun, Jubair berkata, Jubair anil duhain dan dari haq, la yanalu ta'ati adun li ya'sini wala anhuluha illa waliyan li yuti'uni. La yanalu, tidak memperoleh ta'ati ya ketaatanku, adun oleh musuh, li musuhku, ya'simuni, yang maksiat kepadaku. Masya Allah. Jadi orang yang maksiat itu adalah musuh Allah. Musuh Allah tentu enggak bakalan dapat taat sama Allah. Andai kata dia berbuat taat, dia buat sholat, dia buat puasa, dia buat zikir, berat semuanya. Maksain diri. Kalau sembahyang kepaksa, kalau puasa kepaksa, kalau zikir kepaksa, enggak nikmat. Enggak nikmat. Makanya kalau kita ada sholat kurang nikmat, puasa kurang nikmat, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Wala anhuluha illa waliyan liyuti'uni. Ya. Dan tidak aku berikan dia ketaatanku kecuali kepada waliku
yang ia mentaati aku. Masya Allah. Jadi kita jangan sampai kalau kita sembahyang, puasa, zikir, ya kita maksiat kepada Allah, capek-capekin, karena dengan begitu kita enggak semangat ibadahnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab.